kita ni, kita ada perasaan yang lebih daripada orang lain kepada seorang perempuan atas jalan nak menjadikan isteri. Itu panggil cinta yang dibenarkan dalam Islam. Contoh mudah, kita tak ada pasangan. Kita pergi tengok petang tadi orang puan. Daripada kita duduk sini masih panjang, kita tengok orang puan ni, no. Bila tengok, berkenal. Kenal tu kenallah orangnya. Esok pun berminat. Tak kenal lagi, bang. Minat, kenal orang. Sudah seminggu ni, kita pun rasa suka. Kita akan bercerita lagi. Dia akan jadi rasa suka. Tengok, berkenal. Lepas berkenal, suka. Bila suka, masuk 3 bulan dah kita suka dia. Ada tak rasa sayang? Adakah kita nak kahwin dengan dia, bulan 4 lagi. 3 bulan lagi. Ada rasa sayang. Itulah kau panggil cinta. Yang harus pada sisi syarak. Kau ada perasaan. Yang haramnya, kita tunaikan rasa cinta itu dengan menemunya. Bertemu berdua. Itu haram lah. Itu dipanggil couple. Couple itu haram. Cinta itu halal. Cuma jangan tunaikan kehendak-kehendak cinta. Kita itu nak nikah dengan bini kita. Hari ni tengok nikah lalu. Tengok dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan tu ada tak rasa suka? Ada tak rasa sayang? Itu panggil cinta. Dah kalau haram, dosa habis juga. Okay?